Ya, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sebagai Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu mendatangi Baris Kerimabeswori untuk mengadukan dan melaporkan Bapak Sekda Provinsi Riau yang mana kita tahu bahwa beliau sudah melakukan pernyataan yang kami anggap terjadi kebohongan publik, di mana dia mengatakan toko Ritz Carlton itu berada di Jakarta, padahal tidak ada namanya toko Ritz Carlton di Jakarta. Kita udah cek semua kan itu. Yang adalah Jakarta ini punya hotel mewah adalah hotel ya Ritz Carlton, hotel bintang 5 yang itu tergolong mahal sekali. Maka kami hari ini surati ke Bapak Kabar Reskrim dan kami konsultasi juga untuk laporan, dan kita berharap Bareskrim bisa panggil Bapak Sekda Provinsi Riau. Nah, ini kami juga bawa catatan buktinya kan ini. Ada pernyataan beliau yang mengatakan bahwa di hari 17 tahun anaknya dirayakan di toko bernama Ritz Carlton. Dan kami juga punya ada bukti video yang mana di situ kan sudah jelas MC mengatakan bahwa itu adalah hotel hotel Ritz Carlton itu. Jadi kami menganggap bahwa Bapak Sekda Provinsi Riau Pak SM Haryanto sudah melakukan kebohongan publik, dan ini perlu harus ditindaklanjuti. Ini maka hari ini kami mendatangi Baris Kerimabeswori untuk melaporkan secara resmi. Iya. Ya, kita laporkan terkait dengan hal itu saja. Nanti kita terkait dengan kebohongan publik, habis itu kita minta Bareskrim bisa panggil Bapak Sekda, dan hari ini juga kita apresiasi terkait dengan ada pemanggilan dari KPK juga kan itu untuk Pak Sekda terkait LHKPN-nya. Iya. Ini salah satu buktinya kan pernyataan beliau kan mengatakan bahwa anaknya tuh 17 tahun di toko. Nih. Pak, jadi bukti-bukti yang Anda bawa ini dan sebenarnya statement-statement yang sudah disampaikan oleh Sekda yang ada di media sosial. Ada statementnya beliau dalam bentuk video juga. Itu ada di Twitter, dan ini kan saya nggak bisa munculkan. Itu kan ada dalam bentuk video yang mengatakan bahwa Sekda itu mengatakan bahwa acara anaknya itu ada di toko Ritz Carlton. Itu sudah kebohongan publik. Gitu. Dan ini harusnya disikapi oleh Mabes Polri maupun juga Polda Riau gitu. Harus dipanggil Sekda ini karena nggak ada Ritz Carlton itu toko, yang ada itu adalah hotel bintang 5 yang mewah yang sangat tergolong mahal. Ini kan akibat dari hidup hedonnya anak dan istrinya Sekda Provinsi Riau yang dia ingin mengklarifikasi, tetapi kan klarifikasi dia itu kita anggap sudah mengandung unsur kebohongan publik. Dan ya, artinya statement itu yang Anda jadikan patokan, jadi dasar pelaporan ini bukan foto-foto atau video unggahan-unggahan flexing istri dan anaknya. Ya, termasuk itu kan ada video flexing juga dari istri sama anaknya yang jelas-jelas itu kan suasananya itu ada di hotel Ritz Carlton itu. Dan itu suasananya kan suasana kemewahan, itu bisa aja semua media bisa melihat kan itu. Dan itu bukan dalam bentuk toko, dari mana toko Ritz Carlton nggak ada itu. Ya, artinya momen-momen lain di luar acara ulang tahun itu, misalnya dia di luar negeri bawa barang-barang branded dan sepeda mahal. Apakah kalau barang-barang itu KW? Iya, nanti kita minta aja Bareskrim periksa kan itu, betul nggak barang-barang itu KW kan itu, iya kan? Kalau itu kan pernyataan versi dia kan itu, nanti kan versi dari Bareskrim Polri kan bisa mengusut tuntas barang-barang itu KW nggak kan itu, barang-barang itu dibeli di mana, ya kan? Hari ini kan dia mengklarifikasi bahwa barang itu KW, belum tentu barang itu KW, bisa aja asli kan itu. Dan itu tergolong mahal gitu. Ada informasi bahwa Relawan Indonesia Bersatu juga akan melaporkan Said Abdullah ke MKD, Pak. Ya rencana Kamis ya rencana. Insyaallah. Rencana akan jadi, Pak. Jadi hari Kamis ya. Hari Kamis. Di MKD DPR RI. Ya, nanti Bapak yang akan melaporkan sendiri? Saya akan melaporkan diri hari Kamis. Boleh diulang nama jabatan organisasi? Ya, saya atas nama Relawan Indonesia Bersatu sebagai Ketua Umum. Relawan Indonesia Bersatu ini adalah bagian daripada Relawan Jokowi yang aktif di TKN 2019. Nama Lisman Hasibuan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Bang. Ya.